Di episode yang akan terjadi kali ini bakalan sangat menegangkan karena Dania berada di antara hidup dan mati. Hal ini terjadi karena Romi tanpa sengaja bertemu dengan Dania di apartemen. Ya, seperti biasalah ya. Kalau Romi melihat Dania seperti kucing melihat ikan, langsung mau diterkam. Dania mencoba kabur dari kejaran Romi hingga akhirnya Dania terjebak di atas gedung dan tidak bisa lari kemana-mana lagi. Dania pun mencoba menelpon Yuda untuk meminta bantuan. Bukan hanya Yuda, Dania juga menelpon Safira dan Julian. Semakin lama Romi semakin agresif berusaha untuk menangkap Dania. Dania pun mencoba mengancam Romi, bila Romi terus maju maka ia akan melompat dari gedung ini. Ternyata Romi tidak terpengaruh untuk ditakut-takuti. Romi semakin mendekati Dania hingga akhirnya membuat Dania pun semakin panik, lalu Dania pun terpeleset. Nah, apakah dengan hal ini akan membuat akhirnya semua orang tahu kalau Yuda masih hidup? Dan apakah Yuda bisa menyelamatkan Dania? Untuk lebih jelasnya, saksikan kelengkapan ceritanya malam ini di sinetron Di Antara Dua Cinta yang pastinya hanya di SCTV. Dan tetaplah berada di channel ini untuk pembahasan alur cerita selanjutnya. Terima kasih.